Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kuciki Gaming Di video kali ini saya akan memberitahu Cara mendapatkan tiket gacha ya Nah tiket ini ada di Starlight Kagura ya Untuk mendapatkan skin ini yang terbaru ya Nah langsung saja kita lihat ya eventnya dulu Nah kita masuk ke bagian event namanya 2021 Starlight Fest Nah, di sini kita disuruh gacha. Kalau menggunakan diamond itu 25 diamond untuk sekali draw dan 10 200 diamond untuk 10 kali draw ya. Nah, di sini kita lihat fresh pull ya atau hadiahnya. Nah, di sini hadiah utamanya itu pasti Kagura ya, Water Lily ya. Nah, di sini juga banyak skin epic dan skin spesial sisanya skin elite dan basic. Tapi di sini dijamin mendapatkan skin permanen pada 10 kali draw. Jadi bukan skin epic ya. Skin permanen itu apa aja tergantung hoki kita ya. Nah, di sini saya akan memberitahu tiketnya ya. Nah, di sini ada tiket gratis dan ada tiket top up seperti biasa ya. Nah, untuk tiket yang pertama kalian harus login untuk mendapatkan dua tiket lalu bermain klasik mendapatkan dua tiket kembali nah di sini kalian harus top up minimal 20 diam 25 diamond untuk mendapatkan dua tiket kembali nah 100 diamond untuk mendapatkan 10 tiket dan 250 diamond top up nya mendapatkan 20 tiket nah lalu di kalian harus memakai 200 diamond untuk mendapatkan 6 tiket dan 500 diamond untuk mendapatkan 14 tiket nah di sini masih totalnya 56 ya nah di sini ntar ditambah dengan hadiah ya hadiah apa namanya pre-order ya seperti ini nah di sini kita lihat ya di bagian event di bagian pre-order kita lihat mana pre-order nah di sini yang udah pre-register ya pre-register login pada tanggal 27 November untuk mendapatkan Starlight Fest token nah di sini kita bisa mendapatkan dua token kembali jadi totalnya semuanya ada 58 tiket untuk gacha Kagura ini ya dah lumayan 58 itu udah mendapatkan 5 skin 5 skin gratis ya Siapa tahu kalian hoki mendapatkan langsung Kagura itu. Nah, cukup sekian video dari ini. See you next time. Bye.